Your finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotion. Hai sobat, bisa kabar? Perjalanan kami kali ini akan menuju Kerang, Kecamatan Batu Engau, tepatnya di Desa Kerangdayo. Ada apa di sana? Yuk, ikuti perjalanan kami. Sekarang saya sudah berada di Kecamatan Batu Engau, Kerang. Ya, alhamdulillah kita sampai dari Kota Tanah Grogol tadi. Berangkat jam 7:30 pagi. Ya, alhamdulillah dengan perjalanan santai kita sama teman-teman akan mengganti mobil. Kita gunakan mobil Hilux. Dan saya juga ditemani dengan ini teman saya ini. Kemana saya Mas Sayen? Bang Rin. Kita kemana? Pasero. Sampai di Desa Kerangdayo, kami didampingi kepala desa, sekretaris desa dan staf Desa Kerangdayo. Perjalanan masuk ke dusun terpencil yang ada di desa ini kami lanjutkan. Dusun Pasero yang memiliki objek wisata air terjun. Setengah perjalanan, tiba-tiba mobil mesin kami mati saat mencapai area dataran tinggi. Kami pun harus turun untuk memeriksa kondisi mesin mobil. Namun tak bisa hidup. Sepertinya dia lelah. Padahal perjalanan masih panjang. Di tengah minimnya sinyal, Pak Kades dan Sekdes Kerangdayo berusaha menghubungi rekannya untuk meminta bantuan mobil. Sambil menunggu mobil jemputan, kami sempatkan beristirahat sembari bercengkerama tentang lokasi sekitar. Akhirnya, mobil yang diharapkan pun datang. Kali ini, kita dapat tumpangan mobil hardtop yang tahan banting di segala medan. Ini mobil lokasi untuk memuat kayu hutan. Perjalanan kami lanjutkan. Ternyata benar, mobil ini tak salah membawa kami ke dusun Pasero dengan medan jalan yang cukup berat. Sebelum ke lokasi air terjun, kami wajib lapor dulu ke masyarakat setempat, khususnya Pak RT ataupun Ketua Adat Dusun Pasero. Akhirnya kami sampai di tujuan, tapi masih harus berjalan kaki menyusuri hutan Pasero. Sungguh luar biasa pemandangan alam dusun Pasero. Hamparan bebatuan dan pancuran air dari pegunungan menyambut kami. Inilah Doyam Seriam Pasero. Masyarakat sekitar menyebutnya. Wisata alam yang berada di dusun Pasero, Desa Kerangdayo, Kecamatan Batu Engau. Ini bernama Seriam Dusun Pasero, terletak di Kabupaten Pasir, Kecamatan Batu Engau, terletak di Desa Kerangdayo, khususnya di Dusun Pasero, yang mana berjarak tempuh dari Tanah Grogot ke Kerangdayo berjarak sekitar 67 kilo dari Simpang Poros menuju air terjun kurang lebih sekitar 5 kilo. Keberadaannya sudah beberapa tahun yang lalu ditemukan dari pihak pemerintah desa sejak tahun 2000, kurang lebih tahun 2010 keberadaan diketahui. Cuma melalui medsos baru 1-2 tahun ini tersebar melalui media sosial, baik dari media sosial maupun dari pemerintah Kabupaten Pasir. Perkiraan air terjun ini kurang lebih 15-20 meter. Air terjun ini yang sebelah utara berbatasan dengan Pamukan Utara, sebelah selatannya berbatasan dengan Kerang,
sebelah timurnya berbatasan dengan Muara Ande, sebelah barat berbatasan dengan Kerang. Dari hasil kesepakatan musyawarah desa dan adat bersepakat terkhusus untuk ketua adat, pemerintah desa untuk seputaran kawasan air terjun memang tidak diperbolehkan untuk membuka terkhusus untuk pembukaan lahan dan kebun dan lain sebagainya. Saya selaku PJ Kepala Desa Kerangdayo dengan ini sangat berharap adanya perhatian baik dari pemerintah dan juga seluruh elemen di masyarakat. Untuk pemerintah terkhusus untuk akses jalan bagi masyarakat, harapan kami agar bisa mengunjungi destinasi wisata lokal yang ada di Desa Kerangdayo ini dengan tetap menjaga faktor kebersihan bagi seluruh pengunjung agar setiap berkunjung membawa kantong plastik sebagai wadah tempat sampah. Bagi ini aksesnya cukup terjal, menantang, dan jika kalian ingin ke sini, persiapkan fisik mental kalian dan tentunya juga bekal. Dan air terjun yang mengalir ini berbatasan dengan Provinsi Kalimantan. Alam di sini sangat indah sekali ya, dan potensinya cukup baik untuk para wisata atau masyarakat-masyarakat yang ingin berlibur atau camping di sini. Mari kita jaga bersama wisata alam di Bumi Paser. Doyam Seriam Pasero, salah satu objek wisata lokal yang harus dijaga kelestariannya dan dikembangkan.